Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Britoke. Teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Janur Kuning Bakal Segera Melengkung. Kaisang Pangarap sudah kantongi restu dari calon mertua. Hal ini yang jadi buktinya. Sebagai bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo, gerak-gerik Kaisang Pangarap ini kini tak luput dari sorotan publik. Terlebih lagi, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini sekarang tengah menjalin asmara dengan dara cantik bernama Felicia Tisu. Bukan tanpa alasan, kisah asmara Kaisang dan Felicia Tisu sering mereka ekspos di media sosial masing-masing. Selain itu, adik bungsu Gibran Raka Buming ini juga kerap membagikan momen romantisnya dengan sang kekasih. Publik pertama kali tahu hubungan Kaisang dengan Felicia adalah saat kekasih putra Jokowi ini turut hadir di acara pernikahan kakaknya, Kahiyang Ayu, yang digelar pada 8 November 2017. Menelusuri unggahan di akun Instagram Kaisang Pangarap, terlihat bahwa dirinya dan Felicia Tisu adalah teman satu universitas. Pasangan muda ini diketahui telah lama menjalin kasih sejak sama-sama menempuh pendidikan di Singapore University of Social Science Singapura. Tak heran, Felicia Tisu kini digadang-gadang bakal jadi mantu sang presiden. 3 tahun berpacaran, dua sejoli ini tampaknya sudah mendapatkan restu dari orang tua. Hal itu terlihat saat pernikahan Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi, sekaligus juga kakak Kaisang. Felicia ikut menghadiri sederet acara pernikahan di Solo tersebut. Bahkan, Felicia juga mendapat kebaya yang merupakan seragam keluarga. Kalau keluarga Felicia memang tidak banyak tersorot, Felicia dan keluarganya pernah ke pergok menemani Kaisang berjualan sang pisang bisnisnya di salah satu food court di Jakarta pada tahun 2017 lalu. Seperti terekam dalam tayangan infotainment Intense pada 11 Desember 2017. Bersama 5 orang keluarganya, Felicia duduk menunggu di salah satu sudut food court tersebut. Sayang, tak terlihat cuplikan Kaisang menghampiri mereka lantaran sibuk berjualan dan melayani pembeli. Tapi, video ini saja sudah cukup bukti kalau hubungan keduanya direstui oleh keluarga Felicia. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.